Namanya siapa? Novita Liamen. Umur asli berapa tahun? 33 men. Sudah menikah? Sudah. Punya anak berapa? 5. Umur berapa anaknya? Umur yang satu 15, yang dua 10 tahun. Siapa yang jaga anak kamu kalau kamu datang ke Malaysia? Siapa yang jaga anaknya kamu? Ibu. Ibu? Iya. Bapak masih ada? Bapak udah gak ada, men. Bapak almarhum. Iya. Suami kerja apa? Suami kerja petani aja, men. Petani. Kamu berapa bersaudara? Saudara ada. Berapa saudara kamu? Saudara 5. Kamu urutan keberapa? 5, men. 5. Yang bungsu? Iya. Oke. Tempat tanggal lahir kamu di mana? Subic. Subic itu mana? Lampung Utara, men. Oh, di Lampung. Iya. Tanggal bulan tahun berapa? Tanggal 15 bulan 7 85, men. Tanggal 17 bulan 5, men. Oke, tanggal 17 bulan 5 tahun 85, men. 1985. Iya. Oke. Tinggi dan berat badan kamu berapa? Tinggi badan 65, men. 165, men. Tingginya? Iya. Beratnya berapa? Berat 65, men. Tinggi 155 atau 165? 165, men. Tingginya? Iya. Oke. Novi, kamu ada pengalaman kerja? Ada, men. Dulu pernah kerja di mana? Di Lampung. Di Lampung. Kerja sebagai apa? Sebagai rumah tangga. Apa yang kamu buat di sana? Di sana jaga bayi, men. Jaga bayi? Iya. Jaga bayi umur berapa? Umur sampai 5 tahun. Oh, di baru lahir. Baru lahir sampai baru lahir sampai berapa tahun? 3 tahun. Sampai 3 tahun. Kamu berapa lama kerja di sana? 3 tahun. 3 tahun. Oke, selain jaga baby, kamu ada kerja lain kah? Masak, cuci baju. Bersih-bersih, merokan. Oke. Kamu ada takut anjing? Enggak, men. Takut anjing? Enggak, men. Betul? Tak takut? Boleh potong masak daging babi? Boleh, men. Boleh. Boleh jaga kanak-kanak di umur 5 tahun? Boleh, men. Jaga baby baru lahir? Iya, men. Jaga orang tua jompo lelaki, bantu mandi, bantu ganti pamper, bersihkan kotoran, kamu boleh? Boleh, men. Boleh. Kemas-kemas rumah besar, 2-3 tingkat, ada cuci kereta, memasak, kamu sanggup? Boleh, men. Betul. Betul. Kamu betul-betul sungguh-sungguh mau ke Malaysia kerja? Iya, men. Oke, kontrak kerja di Malaysia 2 tahun ya. Tidak boleh minta pulang sebelum finish. Mesti habiskan kontrak 2 tahun. Dan selama 2 tahun kontrak, tak ada libur dan tak boleh pegang handphone. Telepon ke rumah 1 bulan 1 kali ya. Dan untuk uang gaji kamu 3 bulan 1 kali transfer ke rumah separoh saja, yang separoh simpan dalam tabungan. Ya, jadi kamu di sini mesti ada tabungan. Uang gaji tidak boleh tiap bulan kirim ke rumah, ya? Iya, men. Paham ya? Boleh bersedia ikut majikan yang non muslim? Boleh, men. Betul, boleh ya? Iya, men.